Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Azmi Oktavian. Dan kali ini saya berada di stasiun Cimahi, mau naik kereta api lokal Cibatu tujuan Purwakarta. Oh iya, harga tiketnya Rp8.000, sangat murah dan terjangkau harganya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 12.53, sedangkan kereta apinya jam 2 kurang kalau nggak salah. Nah, jadi tonton terus keseruannya di perjalanan ini. Itu dia kereta api lokal Cibatunya mau masuk stasiun Cimahi. Halo. Hari. Riyadi mana Riyadi? Woi. Woi. Ini. Nah. Ya. LB balas. Iya, rasa nur jembatan. Menaik gerbong dasar gara coba. Thank you.
tengah itu adanya jembatan itu. Dan bukitnya itu pinggiran pinggiran bukit. Mantap panjang di Indonesia. Stage itu. Stage ini stage. Tinggal di nutup panjang itu. Iya terakhir. Tuh stage. Tasamba. Tuh stage tuh. Untuk tengah fung. Tuh pada kepo semua. Dingin ya. Enggak ada yang bagi. Thank you.
coy. Oh, belok mah relta belok kiri. Baru sampai stasiun Pleret. Ini kalau mau nyate sate marangi di sini nih. Ini nih tempatnya nih. Ya ini nih. Nah, atapnya kelihatan kan tuh. Di mana tuh marangi? Tuh stasiunnya. Oke, lanjut lagi. Berangkat stasiun Cigania. Pantu Bacil. Tadi ada insiden pelemparan batu. Kalau saya videoin tuh udah kena kayaknya. Cuma ya kirain tuh ngapain tuh mereka, ternyata ngelempar. Tadi ya. Alhamdulillah kita telah tiba di stasiun Purwakarta. Ini kereta api lokal Cibatunya di sebelah kanan. Nanti mau dilanjut keretanya sampai Cikarang. Tapi kereta api ini sedang menunggu kereta api Walahar dari Cikarang. Nah, jadi nanti ke Walahar dari Cikarang tujuan Purwakarta berubah nama menjadi lokal Cibatu. Tujuan akhir stasiun Cibatu dilanjut. Oke deh, terima kasih telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.